إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شد شد في النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الراشدين وألحقنا بالصالحين وأمتنا مسلمين مؤمنين وأدخلنا الجنة دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين إخوان أخوات مسلمين مسلمات أهل مجلس علمي yang saya hormati sekalian, alhamdulillah pada pagi ini sebagai nak memenuhi jadual majlis ilmi minggu satu yang di mana Fadilatul Syekh doktor dia telah pun ada tugas ke Riyadh beberapa hari dan kemudian umrah di Makkah di Makkah al-Mukarramah untuk di Riyadh tu tiap-tiap tahun pada masa seperti ini dia dijemput oleh kerajaan Saudi dan Jaizah Al-Malik Faisal yang dipimpin oleh anak Raja Malik Faisal Amir Amir apa dia Faisal anak kepada Malik Faisal saya terlupa dia yang jadi ketua kepada badan Jaizah Al-Malik Faisal peringkat dunia jaizah ni hangat lagi dan sekarang learning tu masuk hari yang ke-100 lah. 100 hari dah. Duduk bang tak reti-reti lagi lah. Nah, sampai hari ni saat lah ni pun. Nah, tak berhenti. Dia berhenti 4 hari, 5 hari ya, masa dia berhenti gencatan senjata tu ya. Lepas pada tu kak, mula pada 48 tu lah. Nah, sampai ke hari ni, 13 Mokaradah ni. Tu lah, jadi panggil 100 hari lebih dah lah. La hawla wa la quwata illa billah merupakan peperangan yang paling panjang sekali di antara rejim Zionis dengan umat Islam di Palestin. Tak ada lagi dalam sejarah hak dia mari duduk jajah Palestin, hak perang paling lama sekali, tak ada lebih dah ni. 2014 baru ni 10 tahun baru ni tu dia perang juga tapi perang selama 50 hari lah. Selama 50 hari tapi ni lebih daripada 100 hari lah. Allah Tuhan nak buat lagu mana kita nak tengok dah. Daripada 100 hari 2 hari baru ni 2 hari baru ni ulama sedunia buat mesyuarat di kota Muktamar Tufanul Aqsa. Dia buat satu muktamar dinamakan Muktamar Tufanul Aqsa yang dianggotai oleh ulama seluruh dunia pakat hidup mesyuarat di di Qatar. Atau ramalah. Kemudian hak jadi kemuncak kepada muktamar ini adalah satu pidato, satu ceramah yang saya anggap sebagai pidato peringkat korun. Suntaraput heng satawat, saya tak lagu tu. Jadi satu pidato, satu ceramah yang kita duduk tunggu-tunggu selama 100 tahun, satu abad. Wallahu a'lam, setelah daripada sejak
dia duduk ceramah ni, siapa pidato ni, Suntaraput ni, iaitu ketua bagi Hamas, ketua perjuangan Hamas, tapi dia panggil ketua di bahagian politik, Rais Al-Maktab As-Siasi, yang pernah menjadi Perdana Menteri Palestin pada tahun 2006 dulu. Siapakah ini pun dia anggap jadi Perdana Menteri lagi kerana dia dipilih oleh rakyat Palestin. 70 kisi lebih dia boleh, dia benar. Rakyat Palestin balik Amerika pun sokong, setuju nak buat pilihan raya, siapa benar dia itulah boleh mereka. Tapi tiba-tiba Hamas benar boleh kisi majority, kisi banyak, 70 lebih, 74, 75 kisi, dan bentuk nak jadi KJL, meretuh Hamas, meretuh Gaza dan Rafah di West Bank, hot park Ra'is Lada, tiba-tiba mereka jugalah mari duduk kerak, mari duduk potong kaki-kaki siapa keselerok hari ni. Itu tu hot lepas dah. Tapi bagi mereka, mereka jadi Perdana Menteri lagi lah. Nama dia apa? Ismail Haniyeh. Ismail Haniyeh, ingat puak-puak kita Ismail Haniyeh, dia jadi Perdana Menteri lagi di sudut dia orang Gaza ni. Ada kementerian-kementerian lagi, menteri bahagia, taklim, masyarakat, kemasyarakatan, pertanian, ada. Mungkin dia jadi kerja, cuma tidak resmi oleh pihak musuh, tak resmi oleh pihak musuh tu ya. Jadi kerja, sebab tu kita nak tengok Hamas ni, kita jangan tengok kata dia ni jadi satu grup, satu klum, satu parti halus dah. Dia kerja duduk meretuh 2 juta orang di Gaza dan 3 juta orang di Rafah, di West Bank. Paling kurangnya dia duduk meretuh rakyat 5 juta rakyat dia. Sebab tu dia bersungguh gitu lalu lah. Duduk tengok rakyat dia kena tapa, kena masuk gok, kena putus rumah. Selama ni dia tak boleh nak tak boleh nak tengok kerana dia jadi kerja Puak-puak kita kadang-kadang silap bahaya, kata puak Hamas, puak Hamas gapo, duduk terpengaruh dengan suat khabar hok sie hok mari di maksalah gapo semua CNN, dia banyak kata klum Hamas, klum klum lah. Tapi kerajaan yang ditubuh secara rasmi pada tahun 2006 dulu lagi, 2006 dan ni 2024 dah berapa, 17-18 tahun. Daripada situlah Israel, kerajaan Israel duduk kurung tu, duduk daripada 2006 tu. Dia jadi pemimpin, dia jadi kerajaan, dia lantik jadi kabinet kementerian, maka dia disekat pagar. Kalau kita tak tahu dah pagar, siapakah hari ini 17 tahun dah kena pagar. Pagar sengerti, pagar tinggi 20 meter, 30 meter, panjang dia 40 kilo ni, luas dia di antara 10 kilo, 9 kilo ada, 8 kilo pun ada pagar sungguh. 3 penjuru daripada atas mari tengah panjang mari, lepas tu mari di sepadan mesir, pagar habis 3 penjuru. Lama mana dah? 17 tahun lebih dah. Lepas duduk jadi kerja LC tu. Tu kita kena WPH kata tindak ke Hamas ni, bukan dia bertindak secara peribadi, bukan dia bertindak secara parti, bukan dia bertindak secara perkumpulan dah. Dia bertindak secara kerajaan. Dia ada kerajaan dah. Apabila ada kerajaan, ada menteri, ada Perdana Menteri. Siapa Perdana Menteri ni? Ismail Haniyeh ni. Ada Kosok Lataban, ada bahagia Romawa Kalahum, bahagia tentera, bahagia tentera ni dia nama apa? Al-Qassam, gitu. Nama dia Izzuddin Al-Qassam. Ini bahagia tentera. Pergi ya, bahagia tentera ni, gomogi muka dia bahagia tentera dah. Tapi bahagia Perdana Menteri ni, dia duduk tengok bahagia kanan, bahagia politik ni. Gi tengok politik, gi di Kuwait, gi di Qatar, gi mana-mana tempat kerana dia orang politik. Si kan meng sayap politik. Gi boleh gi di Iran. Nah, boleh gi, boleh jabat salah dengan orang Iran ke apa semua. Buat duduk dalam meja bulat ke apa semua. Tak ada apa dia Perdana Menteri. Wi khabar kata dia Perdana Menteri. Nagi mana-mana hok duk perang, tahan perang, tapi raja Kementerian Luar Negeri dia duduk jabat salah dengan nagi tu nagi ning, tak itu ke? Biasa ya. Nagi mana-mana pula gitu duk perang, tapi Perdana Menteri duk kok luar. Di luar ya, dia jadi tamniam patibat, dia jadi adat tradisi hak dunia lagu tu. Bahagia politik dia main cara politik, berjihad cara politik, jihad. Nah, jihad supo nagi mana-mana, nagi Kuwait, nagi Saudi, dah seperai belaka tu nagi duk perai di Yaman ke apa semua, tapi
raja ataupun kementerian luar negeri ke apa semua duk pergi jalan luar negeri belakang duk jabat salah lagi duduk perakni-perakna dengan negeri tu duk bicara negeri ni. Kita tak boleh nak ayat kata oh negeri perih tapi Perdana Menteri pergi duduk naik kapal terbang nah duduk mewah makan mewah duduk mewah tak kena dia mau kena tengok negeri-negeri lain atik kena buat apa hidup kata Hamas saja nah tu super Hamas pun lagu tu kerana dia jadi kerajaan tengok situ kalaulah negeri-negeri lain pun boleh buat lagu tu maka Hamas pun boleh buat juga lagu tu. Jadi setelah daripada 100 hari lebih ni dia buat muktamar mesyuarat di Qatar dianggotai dan dihadiri oleh sebahagian ulama besar di kalangan ulama sedunia dan akhir suk ni Ismail Haniyah yang selaku Perdana Menteri dan ketua kepada maktab siasi maktab politik di Hamas dia berpidato dan pidato inilah guna masa sejel beh saya duk ulai 2-3 kali tengok tiap kali kita dengar Allah jadi berasa kata kalau ada gapo kalau ada modal ada ubat yang boleh mai duduk bagi patu gi pocok pada pok-pok kita semua terutamanya umat Islam di taning ni tiap-tiap orang patu kalau pocok dengan ubat ni semua tu orang boleh faham perkataan Ismail Haniyah saat ni saya rasa saya nak turun modal nak turun modal ada kedok ubat hak kita senguk mari patu gi pocok pada pok kita patu wi faham sungguh perkataan Ismail Haniyah sejak dia kecil ada orang buat rekasan dah rekasan dengan bahasa Thai tu dia kecek 3 hari dah jadi kita ambil hari ni pagi ni tu 2 cuang ni 2 sesi ni saya nak kupas sebanyak mungkin hak kita boleh ambil daripada perkataan saat ni dengan molek lepas tu saya nasihat saya arah saya minta tolong kepada ustaz-ustaz hak erti bahasa Arab tu biar dia kecek dalam tebah-tebah kecek dalam mengajar-mengajar ambil kupasai ringkasai daripada pidato ataupun ceramah Syekh Ismail Haniyah ini untuk nak jadi bahan khutbah bahan mengajar bahan dia duduk ceramah di mana-mana minta nah minta setiap dunia kalau boleh nah pak kita pun banyak orang duduk mengaji ni dia buat kena buat ambil rekasai so nah rekasai nah kerana mahal sangat kelimah dia kecek ni kecek dengan tak ada surat tapi supaya ada surat supaya dia kecek dalam surat supaya kitab sebuah kitab dia kecek saja Allah dibantu dengan ayat Al-Quran dengan hadis dengan pengalaman nah orang-orang ulama pada masa dulu apa semua habis sebab tu saya berani ayat kata apa dia pidato hak baru ni hak Ismail Haniyah ini jadi pidato 1 tahun pidato 1 abad Suntaraput hang satawat kalau orang lain kecek ni gagal habis dah setiap dunia nah gagal habis setiap dunia pakat waktu baik sebab khabar berlaku tapi tak ada arah orang kecek ni orang plastin lepas kalau kita tak ambil padu lagi tak ada ambil kuduah lagi ni Allah susah tak ada arah sungguh kita ingat malak ada di sana orang wayak kalau kita nak peracur satu-satu peradaban nak peracur satu-satu hadarah nak peracur satu-satu arayatam dia kata mung kena duduk peracur 3 ni 3 kara peracur ingat malak lah peracur 3 kara ni hancur yang pertama duduk peracur keluarga wis lewat tabak keluarga yang kedua duduk peracur sistem pengajian pelajaran yang ketiga mung peracur contoh kuduah duduk peracur contoh kuduah 3 ni. Tak lagu mana dia kata, kalau mu nak pergi peracur keluarga ni, hak mula-mula pergi kena pergi peracurnya, pergi peracur mok, pergi peracur ibu. Pai tamlai kuam pen kun me. Sehingga ibu itu dia malu untuk dia ni disebut selaku suri rumah. Malu. Me ban. Nak jadi acip arai. Acip me ban ni malu. Wak setara tu, buat setara tu buat we jadi ibu we jadi mok ni malu sekiranya orang panggil dia tu suri rumah meban
Kena buat apa? Kena jadi apa? Hak dia tu jadi comrom, peratahan comrom tu, peratahan semakom ni. Nah, misalnya gidungan situ, itu kalau tak apa, retina orang perempuan. Tapi kalau jadi tamnaik meban, orang tu malu sekali. Itu yang pertama mereka. Nah, itu cara nak beracur rumah, nak beracur keluarga. Yang kedua, nak beracur sistem pengajaran. Lagu mana? Sistem pengajaran, sistem pelajaran. Di beracur guru mula-mula sekali. We jadi guru tu orang paling hina sekali dalam kampung. We jadi guru tu orang tidak ada saksi, orang yang tidak ada kedudukan di dalam masyarakat. We kehidupan guru tu dihina, siapa ke anak murid dia sendiri pun hina pada guru. Buat lagu tu. Allah. Allah ni berlaku di negeri-negeri Arab lah. Saya minta maaf. Di Mesir, pokok kita duk ngaji Mesir banyak. Kecek dengan pokok-pokok Mesir apa semua. Kita terbayar di Mesir, di Sudan. Prekaksa Seracan ni naik kereta bahagi ngajar di Universiti Azhar. Duk naik sekali. Naik sekali Seracan. Doktor tu naik bah sekali dengan pelajar ging ngajar. Kawan tu ging ngajar, kawan tu ging ngaji. Tengok sekaligus tu jadi tawaduk lah. Tak apa lah muka guru duk naik bah sekali. Tapi dak, ini satu rancangan untuk nak jadi hijau acan, sastra acan, doktor tu menjadi satu pekerjaan yang paling hina sekali. Cari duit tak boleh, gaji murah. Acan di Azhar tu, wallahualam, kalau maklumat saya dulu, 4,500, 5,000. Sastra acan, 4,500, 5,000. Tinggi sekali dalam 7,000, 8,000. Sastra acan. Tapi kalau hak mahal sekali, jadi tahan. Jadi tahan juga. Gaji sastra acan tu we pada biar liang dengan tahangnya sama mahal dengan biar liang baru. Itu di Mesir lah, di Mesir. Lepas tu jadi guru, apabila guru jadi siapa tangan tu, tu kau teruk. Tak ada nak mengajar ataupun kalau mengajar pun dihina, pakai baju pun baju kerah-kerah misalnya. Ini sastra acan. Jadi berlaku sungguh lagu tu, berlaku sungguh. Nah, tu dia. Kecuali acan-acan hak duk baik dengan kerja apa semua kaya sikit, jadi hak biasa tak ada. Nah, padahal gaji hak mahal di negeri-negeri hak maju, negeri acan lah. Pak kita kena ingat malah orang jadi acan tu lah orang gaji mahal dia dan apa-apa. Sebab ada uang manusia ni, ada uang manusia jadi malah kru tu pen acip ti mikir. Tapi apabila kru tu duduk jalan kaki gatis sikagi mengajar apa semua, tu dia nampak lekeh sikit, nampak lekeh. Pelajar ni bawa kereta benggi, nah pakai baju apa no, ni nak siksa nak kalian patocok gitu. Acan ngati sikagi. Teruk dia panggil dihina. Sebab tu dia kata, muak lagu mana we jadi guru ni dihina oleh anak murid dia sendiri. Tu dia. Tu jadi berlaku. Yang kedua, yang ketiganya mungkin peracur apa dia kuduah contoh. Lagu mana? Mungkin pergi kepada orang lain. Pergi kepada orang lain. Orang ada pengaruh dalam agama, mufakirin, orang hidup gerak, orang apa semua ni, munggi ke dia, lepas tu munggi tuduh dia. Munggi cari kesalahan-kesalahan dia, pergi besar dia. Pergi sumak kesalahan, kesilapan dia, pergi bubuh, pergi duk bongkar segala rahsia dia. Pergi besar kesilapan-kesilapan dia, siapa kau orang tu tak percaya dia, habis sikap. Tok guru tu, ustaz tu panggil kata, panggil jenis-jenis air gitu moyo lah, air apa semua misalnya, orang-orang lain. Tapi giduk plekeh, doi ka, giduk hina orang pada pemimpin. Orang-orang apa sendok gerak sutet dunia pada masa dulu. Nah, supaya Said Qutb Hasan Al-Banna Al-Maududi ni giduk cari kesalahan dia. Cari. Giduk error sebaris-baris dia kecek lagu mana salah, lagi besar tu. Apabila besar situ salah dia, jadi orang pakai kata sesak ni, Said Qutb sesak, Hasan Al-Banna sesak, Muhammad bin Abdul Wahab sesak, Imam Ibn Taymiyah orang sesak ni, ada taring orang duk kata tu duk atas meja supaya dia duk atas meja ni. Tu jadi kata gitu, dia tuduh siapa kau orang caya. Jadi apabila orang caya lagu tu, bila nak turut kata dia tak turut lah, dia kecek main mika. Jadi tak ada contoh hijau hak duduk nak mencemarkan ulama ni, hijau hak awam ada. Terutama demo-demo kok Syiah ni hebat benar demo ni. Dia peracur sahabat halu dah. Sahabat semua beratus ribu tu tak ada harga sikit Abu. Kafe. Abu Bakar ni kafe, hati huduh, hati mengaruk. Sayyidina Umar, Uthman, semua Talhah, Abu Ubaidah pun semua ni orang hancur sekali, orang perangai huduh sekali.
Jadi apabila sahabat perangai Uhud, tak senok padu lah. Kalau sahabat dia kecek pun kita tak senengah. Tak perhati dalam sejarah-sejarah hak molek dia tu. Satu di kalangan sahabat tabi'in pun serupa, ulama sahabat dunia pun ada. Ada usaha-usaha untuk nak mencemarkan dan paling kurangnya nak menjatuhkan maruah ulama, dengan sebab jatuhnya maruah ulama dan orang-orang fikir, orang gerak masyarakat ni, orang tak haduk dia, orang hina dia, orang tak dengar kecek dia. Itu jadi apabila tak ada rumah, orang haduk cara rumah, tak ada gigi sekolah, tak ada orang duduk mengajar sekolah, mari masyarakat pula tak ada contoh, siapa lagi duduk nak bimbing, nak tarbiah generasi kita, siapa? Kalau tak ada tiga orang habis. Jadi dia panggil tu peringkat dunia. Saya duduk ayat sok medah. Jadi supaya Ismail Haniyah ni, kalau dia hidup di kalangan orang barat, oh jadi tokong dah ni, orang puja dia jadi tokong dah. Sebab orang-orang barat hidup puja orang barat sendiri pun, kalau kita tengok sejarah dia ni, tak sekali kadang-kadang orang gila, orang mering, orang tak tahu kata mana, orang bunuh diri, tapi dia yong menjadi wirak buruk, nyawak tokong, nyawak gapok. Kita bukan kata nak suruh wak tokong, tapi nak orang kata dia ni gi duduk puja orang gila, duduk puja orang siapa kau gapok, orang bengkrak. Nah, Matthew Willey ni orang bengkrak, Karl Marx orang bengkrak belakang tu, Lenin orang bengkrak. Nah, orang tak ada pakah apa, tapi nyamik kelimah tu nyogi puja siapa kah ini. Tapi orang-orang hak supaya Ismail Haniyah tak khabar kita. Kata ada datang dunia lain ni tak khabar. Hak mati dah di Gaza tak tahu banyak mana orang geligo saja. Tapi dunia, terutamanya dunia Islam, tak tahu kata dia mati bila, beranak bila, tak tahu. Hidup puja hak palsu, nauzubillah min zalik. Jadi secara ringkasnya insyaallah dia kecek dan dia duduk berhari pada peringkat mula-mulanya dengan nama Al-Qassam ni, Al-Qassam ni. Dia kata Al-Qassam ni mari daripada nama seorang alim, Izzuddin Al-Qassam, seperti yang kita tahu. Al-Qassam hotline itu jadi satu kontak lah. Satu kontak nak segera duduk berlawan dengan puak-puak Yahudi ni, nama kontak dia Al-Qassam yang duduk di bawah sayap Hamas. Siapa dia Al-Qassam? Iaitu Syekh Al-Alim Izzuddin Al-Qassam yang lahir pada 1882, mati pada tahun 1935. Dia ni orang Syria, orang Lazikiyah, tempat yang paling cantik sekali lani di Syria, Lazikiyah. Tapi lani dikuasai oleh Bashar, nauzubillah. Nah, tepi patah comen lagi, nah, Lazikiyah. Dia beranak situ, tapi dia ngaji di Mesir, dia pergi di Iraq, mari jual belakang tu, mari di Ordon, mari di Syria, pergi mati di Palestin. Izzuddin Qassam orang Palestin ke dia sadak, bukan orang Palestin, bukan orang Gaza, bukan orang Difah, tetapi dia orang Syria pada asal. Tapi nak kata dulu ni dia panggil Syam belako, kita tahu dah lah, bukan negeri masing-masing, dia panggil Syam ni di Syria. Nah, terkenal kata di Syria, di Dimash. Nah, tu dia ni mati pas dia berlawan pada masa tu 1935 tu, dia mati ke apa? Mati kerana duduk berlawan di medan jihad, mati duduk berlawan dengan puak-puak Inggeris yang mari duduk apa dia jajah Palestin pada masa tu. Dialah orang yang apa dia melantik sepasuk ke askar untuk nak berlawan dengan puak-puak British yang mari duduk serai di bumi Palestin pada masa akhir tahun 1930 hari tu. Nah, 1930 dia mati 1935. Nah, mati 1935. Jadi dia kata daripada situlah kita boleh idea, boleh mikir kata kena guna ulama. Sebelum pada tu pun ulama-ulama saja dah ada mati. Dan kita bangga bahawa barisan mujahidin daripada dulu, kanu wa mazalu, sama ada yang telah lepas dan yang ada sekarang ni, hak duduk berjuang di bumi Filistin, orang yang duk pimpin, duk apa dia kontrol, duduk jaga pasukan ketenteraan untuk nak berlawan dengan ihtilal, dengan penjajah ni, adalah barisan ulama. Ha tu pun kita kena reti adat tu. Ulama duduk tutung demo ni. Cuma kadang-kadang tak ada pakai serba besar, baju tok besar, mari duduk, tak ada demo ni. Kadang-kadang tak akan pi pakai baju suit. Tapi ulama, dengarlah Ismail Haniyah ni. Ismail Haniyah ni kalau dia pakai baju suit, baju tok sepunya kita, nah, pakar serba besar, oh ulama besar dia ni, moga hafal Quran semua,
Kita tulis, tengok, tulis dalam YouTube Ismail Haniyah yaqra'ul Quran. Ismail Haniyah baca Quran. Cuba pin dalam YouTube, baca Ismail Haniyah baca Quran dengan bahasa Arab. Kita dengar dia baca, duk jadi tu imam Allah, khusyuknya orang. Okay. Juhnya orang, okay. Hafalnya Quran dia duduk ngapa? Dia duduk jadi tu imam tu, baca ayat panjang-panjang, masya-Allah. Ah, tu jadi berasa kata ini adalah ulama ni. Cuma kadang-kadang memang tu dia pakai baju suit, pakai necktie. Itu pakai seluar. Jadi bahasa kata tak ada jadi ulama. Tak ada ulama bukan kain serbai kata. Kalau ulama pakai kain serbai sudah umur 10 tahun pakai kain serbai besar bapak kita jadi alim ulama selalu panggil babo demo jadi alim. Dak ulama bukan dipakai. Takwa bukan dipakai. Nah, tengoklah situ tu. Nah tu dia. Duk dalam dada ilmu ni. Nah. Ah, tu dia. Dia kata barisan kepimpinan kami itu dibarisi oleh ulama, ulama al-abrar. Nah, sebahagian mereka telah pun menjadi syahid pada bumi Palestin. Dan kami bersama dengan ulama dan ulama warasatul anbiya. Bumi Palestin adalah bumi ulama dan syuhada, dia kata. Dia kata begitu. Wa syahadah min khasa'isil Islam, dan syahadah syahid adalah ciri-ciri utama bagi Islam, ciri-ciri utama, sifat-sifat utama Islam ini banyak, tapi sebahagian daripada ciri-ciri yang terpenting bagi Islam ialah syahadah dan kemuncak. Nak cek kata ulak ummah ini kita nak cek dengan gapo nomor satu. Kemuncak bagi ciri Islam ialah annaha ummatus syahadah. Ummah ini merupakan ummah syahadah. Syuhada ala nas. Kita nak jadi saksi kepada manusia di hari akhirat dan sebelum akhirat di atas dunia jadi syuhada, jadi syahid, syahadah. Jadi siapa ke dia wari ambil daripada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu lagi pada masa sahabat yang mulia, siapakah hari ini dia wari bangkit masa-masa sahabat 100,000 lebih sahabat hak duk keliling Nabi tu duk di Madinah tu. Kita bakat tahu dah kata Hajjatul Wada. Nah, Hajjatul Wada puak-puak sahabat tu ada macam-macam lah, kata 124,000, 130,000, tapi pentingnya lebih daripada 100,000 duk buat haji sekali dengan Nabi. Maknanya sahabat tu pakat duk berdoyon-doyon mari buat haji sekali dengan Nabi. Dekat-dekat dah ada orang setengahnya buat mulahazah kata bilangan sahabat ni hampir-hampir sama dengan bilangan Nabi. Nabi al-anbiya suruh bilangan Nabi berapa? 124,000. Ada sahih kita duk ngaji dulu bilangan Nabi tu nak bila tak leh banyak pada hadap bilangan Nabi jelas dalam hadis sahih kata 124,000. Nah, rasul 313 rasul. Bilangan rasul nak sama banyak dengan bilangan sahabat perang Badar, kaum Badar. Apa dia bilangan ahli Badar berapa? 300 apa? Tu lebih kurang 313, 314, 15. 300. Nak hampir sama dengan rasul. Bilangan Nabi nak sama banyak dengan bilangan sahabat ridwanullah alaihi. Nah, itu keutamaan yang Tuhan bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi ummatus syahadah wal jihad. Umat ini adalah umat syahadah dan jihad. Al ulama humul midad wad dima. Ulama adalah dawat dan darah. Ingat molek kelimah ni kelimah comel ni. Kena hurai banyak eh. Nah, kita hurai. Ulama adalah dawat, maknanya menulis, orang yang menulis ada kitab. Nak kata aling banyak mana pun kalau tak menulis payah nak pisuk kata dia tu aling. Dia kena menulis, dia aling sungguh. Sebab tu ulama-ulama dulu apa ambil masa dulu sampai hari ini dia menulis. Dawat lah. Dawat tetesan tinta, dawat hak ulama tu kadang-kadang lebih bernilai daripada darah syahid lagi, darah syahid. Lebih bergol. Ingat molek. Tu dia. Tapi dua-dua ni kadang-kadang ulama yang boleh bercampur di antara dawat dengan darah ni, hak ni ulama yang paling mulia sekali. Nah, tu dia. Cuma kelimah jihad tempat kita ni banyak lagi duk tak reti, tak faham tu. Kita kena mengaji pula lah al-jihad tu.
Nah, setengah-setengah kata jihad, di setengah tempat dia panggil mujahadah. Ha, kita kena mujahadah itu, bahasa orang ingin sikit. Bahawa dia kata kita kena jihad, bahasa berat sikit. Padahal ada leluh, supaya yang tu sama-sama berat itu. Jihad dengan mujahadah. Dalam istilah nahwu apa sorah dia panggil, sama-sama masdar kan? Jahadah, atah wazir fa'ala. Masdar dia ada dua. Fi'al dengan mufa'alah. Jihad wa mujahadah. Sama-sama masdar yang makna tu lo ya. Tu jihad dengan mujahadah tak sadok bohlah mujahadah ni dalam sejid kalau jihad kok luar di media pure dok. Makna tu lo. Pengertian jihad tu tempat kita kena belajar. Pembahagian jihad tempat kita kena belajar wi jadi molek. Belajar wi jadi kemah, wi jadi dalal, wi jadi pahal sungguh. May yuridillahu bihi khaira. Ha? Yufaqihu fiddin. Nak wi pahal tu, pahal dalam bab agama. Di antara agamanya kelima jihad. Tempat kita banyak lagi duduk peling dengan bab jihad. Bos sebut kata jihad? Ngapa? Nak gomoh selalu, nak pergi selalu jihad. Dok. Ada tempat dia, ada kawasan dia, ada syarat dia, apa macam tu. Tempat kita ada syarat dia, ada cara dia. Jihad yang paling penting tempat kita berapa, kena kecek tu. Setelah itu kita nak ambil sama ya dengan hot plastik. Ada saya pergi ceramah satu sebuah pondok, dia tanya, "Ustaz, patut lagu mana jihad di petani?" Dan kita duk kecek dah ni jihad di plastik, di plastik. "Pas lagu mana jihad di petani?" "Oh," kata pelajar, "untuk nak jawab soalan ini kita perlu kepada satu diskusi 4 hari, 4 malam, 5 hari ataupun seminggu, 2 minggu." Dr. Qardawi dia tulis dua buah kitab, nama dia Fiqhul Jihad. Kok mati ini. Dia duduk dalam maktabah 7 sampai 9 tahun. Dia kata, "Aku iktikaf dalam maktabah aku selama 7 tahun lebih untuk nak karya kitab Fiqhul Jihad." Kita kena cari kitab tu, main duk aca, selah-selah-selah, baru cerah, baru habis pak tapai. Tidak gitu, kita duduk cari supaya orang buta duduk jamuh. Duduk jamuh gajah tu lah. Bawa sebut kata jihad? Jihad. Kital. Padahal sebahagia ya. Duduk berat bak jihad kital, tapi kita pergi cuai jihad lain. Pak kita ni. Jihad lain yang duk boleh buat, tak buat. Duduk cari jihad yang tak boleh nak buat. Hak tak boleh nak buat tu bukanlah berarti kita ginafi hukum wajib tu. Kena bagi malak ni. Wajib sawabitul din, sawabitul Islam, benar hak kemah dalam bab agama, hak tu tak boleh nak gonyet dah. Fardu jihad, fardu haji, fardu zakat, fardu puasa semaya, hak ni dia panggil as-sawabit, tak boleh nak gonyet kemah kau. Duk situ hukum, hukum. Tapi bapa yang nak buat, tengok. Sebab kita ni biasa zakat kambing lah ni. Zakat kambing biasa. Zakat utah. Apa duk ngaji apa? Duk ngaji apa zakat utah? Zakat galia lagi, zakat galia. Temu mah, temu biji, temu apa. Zakat negara, negara ada-ada juga. Tapi bagi orang yang tak negara, wajib tak bayar zakat negara. Banyak lagi. Dalam bab zakat tu banyak kita tak bayar zakat. Adakah kalau kita mati kita tak sempat bayar zakat negara ni kita dimasuk dalam neraka, kita orang dosa? Wak haji bagi orang sesak, orang tak ada rumah, orang miskin, dia mati dengan tak ada dewak haji, tak ada wak umrah, adakah dia berdosa? Itu tu dia panggil hukum lain, tetapi bonok wak lain cara dia. Pengaji jihad. Jihad. Fardu'i. Jihad kita fardu'i, tapi bila syarat dia lagu mana? Hatu kena tahu. Syarat-syarat. Inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilillah saffa. Inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa, sabilihi saffa ka'annahum bunyanum marsus. Tuhan saya kasih kepada orang yang berperang pada jalannya satu saf, satu tel. Ni boleh buat sepanjang kosan, boleh buat dengan di plastik satu tel. Kuahan, sayhan, orang tu lah belakang. Ambil daripada pemimpin sampai ke budak umur 4 tahun, kecek dengan bahasa tu lah. Haa, tu lain sikit. Lepas tu dia panggil di Razah, di Plastin tu dia panggil sawabitul ummah. Suta ummah Islam ni. Hak ada 2,000 juta orang ni. Seluruh ulama, siapakah ini, daripada dulu siapakah ini,
duduk hukum hak tular ya, hak secara resmi lah, hak secara, duduk hukum hak tular ya, duduk fatwa hak tular ya. Kata wajib dan fardu ain di apa dia berjihad di bumi Palestin. Tapi di tempat-tempat lain oh kena kira banyak, kena cara banyak. Jadi oi panggil kita kena belajar. Belajar wihalu, buka dada sikit, patu tengok kenyataan yang sebenar. Allah Subhanahu Wa Taala tidak membebankan suatu kewajipan pada kita lebih daripada kuasa kita. Juga Allah tidak membebankan pada satu ummah lebih daripada kekuasaan dia. Kita kena tengok fiqhul istita'ah, kita belajar dekat lagi. Fiqhul aulawiyat, pekah hak mana mula, hak mana yang kedua, mula yang ketiga. Fiqhul istita'ah ni pekah yang berdasarkan kepada kemampuan. Kita kuasa setara mana? Jadi kita pergi buat hak tak kuasa, bah hak kuasa ni kita cuai. Kita tak berjihad hak kuasa. Ha ni panah, pak kita. Gi duduk rugi masa dengan hak benda kita tak mampu, patu gi duduk cuai benda hak kita mampu. Gapo? Jihad ngaji, jihad tarbiyah anak, jihad ekonomi, jihad iklam, nihlani iklami, mass media, jihad gapo lagi? Bangkit masyarakat, nak maju masyarakat. Ha ni kena jihad belaka. Tiba-tiba kita cuai hak ni. Gi duduk pergi 50-60 tahun dulu, gi duduk pergi jihad hak sah hak kita, hak kita teruk sekali. Gi duduk nak hak tu. Ha tu dia panggil selerok. Sebab tu orang serai mari pak kita dan serai dengan dada, serai dengan ganjo, serai dengan daun ketong, serai dengan peradaban-peradaban yang tidak bermula, tidak berakhlak, serai dengan melalui wandik-wandik. Lah ni memang bukan serai dah wandik. Kita sendiri duduk peracur, kita sendiri duduk gapo dia panggil duduk wiacung kepada anak kita sendiri. Kita tak ada kena duduk pinjam orang-orang luar, mari di Chiang Mai, mari di Bangkok dah. Dah orang anak setepak dah lah ni. Mari duduk putuh, mari duduk peracur anak-anak kita sendiri. Na'udzubillah min zalik. Apa jihad kau lagu tu? Jihad siasi, jihad politik. Ha tu dia panggil lagu tu dah. Jadi Ismail Haniyah dia wa'i kata hadhihi ummah ummatu syahadah wal jihad wal ulama humul midad wal dima. Ulama adalah dawat dan darah. Hum yuqizuna al-ummah. Mereka inilah yang membangkit ummah ni. Duk bangkit ummah dari mana ni? Duk we gerak. Sebab tu saya duk ayat kata Ghazah-Ghazah learning. Ghazah learning 70,000 dah hak mati, hak sakit, hak gapo 70,000 lebih. Hak mati jumpa mayatnya dalam dekat-dekat dengan 30,000. Hak jumpa mayat, hak tak jumpa mayat lagi tak tahu mayat mana duk bawah. Bawah-bawah rumah utuh tu. Nah, tapi hak boleh jumpa banyak dekat 30,000. 30,000 tu bukan mengalir darah. Tetapi dia sedang bui darah kepada ummah yang tidak ada darah. Faham tak tu? Ghazah mai chai cum nai kong luet. Tapi Ghazah kamlang baricak luet hai kap prachachat thi mai mi luet. Tu, lah ni. Hospital kita apa semua ni? Hospital nak darah ke? Nak darah. Kita pergi hospital kata-kata nak O, nak A, nak B apa semua. Okey, duduk baricak. Kena pergi di hospital. Lah ni Ghazah pakak mai duduk ui darah pada rumah-rumah kita yang tidak ada darah. Lemak belakang lah ni. Ghazah duduk ui darah tu. Bukan Ghazah hidup berlumuran darah. Tak. Jadi, dia panggil mereka ini bangkit. Bangkit. Sebab tu, dia wakil persoalan. Limadha kana hadha tufanul aqsa. Ismail Haniyah dia bertanya, dia kata, apa boleh berlaku Tufanul Aqsa ni 47 Oktober tahun baru ni, lah ni satu hari lebih dah. Dia kata mula-mula dia nak jawab ni, dia kata memang keadaan yang berlaku di Ghazah ini dia sebut dengan peralihan strategi ummah. Peralihan strategi ummah, at-tahawul strategi li hadhil ummah. Gapo peralih kuam pelian pelang tang dan yutasat kong prachachat ni berlaku tepat 7 baun ni tu nyagi jadi tacong kelo mata kelo ni bubuh daripada berak sebelah, berak sebelah halik kane hak duk kena nyanyo, duk kena tindah, duk kena katok, duk kena sama nya naik, hak ni pula. Hak ni pula dah kena. Daripada diserang kepada menyerang. Daripada mempertahan kepada menyerang.
orang hak negara hak duk besar serai sama duk besar katak pala orang sama sekarang-sekarang lah ni dia kena mempertahan, dia kena jadi orang fai apa dia panggil fai apa dia panggil belawai dengan hak tu buk fai rap jadi fai rap. Nah tu dia dalam masa 75 tahun ni negeri rejim Zionis ni tak besar kena serai dalam negeri dia hak dia duduk buat negeri tak ada besar tak ada. Nah, tiba-tiba tempat tujuh baru ni kejuk pagi hari apa kita tahu dah ni kena serai. Nah, beribu-ribu peluru beroket 5,000 katanya dengan tentera berdarat tiga penjuru daripada udara, daripada darat, daripada laut. Kena serai sekaligus. Di tengah-tengah mereka bersukaria di pada pagi hari Sabtu yang mereka kata hari Sabtu tu hari adalah hari barakah. Hari Sabtu tu. Dan mau kena berehatlah. Sebab apa? Dia panggil dia Tuhan bagi berehat hari Sabtu. Tuhan buat segala makhluk ni patutnya letih penat ke apa ni pergi berehat dalam seminggu tu pergi berehat Tuhan berehat hari Sabtu lalu tu kita pun kena berehat belakang lah hari Sabtu kata dia. Nah tu dia Tuhan buat kata, dalam Quran Tuhan buat fi sittati ayyam langit bumi enam hari hari yang tujuh Tuhan duk berehat yakni pandai atau Yahudi patut dia pun kena turut Tuhan dia patu berlama-lama berehat tu lepas tu panggil calon star. Lepas pada celah kena makan sukaria makan arak judi kot tu kot ni gi kot tu belako pentingnya nak makan nak menjamu selera hawa nafsu tapi gi duduk gi duduk berdalil dengan Tuhan hak ni hak jahat dia mana gapo saja dia nak buat dia gi duduk berdalil dengan Tuhan dengan Allah dia tapi dia duduk turut hawa nafsu dia jadi hari Sabtu tu dia duduk sukaria tiba-tiba kiamat mari ke dia ha tu dia panggil tamparan hebat. Jadi dia panggil peralihan strategi ni kan plan tandaan yutasak ni penting. Lagu mana? Dia kata untuk nak jawab soalan hak ni tu dia nak pergi sedikit lek belakang ingat malak hak ni. Dia kata tiga perkara berlaku sebelum daripada 7 Oktober. Perakotkan tiga perkara dah. Sebelum berlakunya hari 7 Tulah baru ni dunia seluruhnya duduk jadi terutamanya panha plastik duduk mengalami tiga perkara. Yang pertamanya apa? Tahmish al-qadiyah al-filastiniyah amam al-alam wal-mujtama' al-dawli. Tahmish ni bahasa Sia dipanggil buat jadi caikob. Hamishi. Maknanya hamish ni kalau kita agak hak bawah tu duk jadi cengat tak ada samkan mana ni orang tak baca mana buku hak yang duk bawah tu ke orang baca kalau bagi orang baca biasa ke orang baca hak atas tu hak bawah dia panggil cengat nota kaki tu nota kaki orang tak baca mana kecuali orang nak tahu kata dia berdalil main mana apa tu terlain lah tapi waliknya orang nak baca surat orang tak baca hak hamish tak padu dia kata qadiyah panha Palestine tu nyawak jadi cengat nyawak jadi pesen jenis cai kop tak padu orang sutih dunia pakat tak padu habis jalan tak ada belum berlaku 47 kita khabar apa? Tak ada bahkan dia kata dia seruah panha plastik ni kepada rejim Zionis kepada negeri kerajaan Yahudi yang duduk meretas dan ni secara 100% lepas tu dunia lain senyap berat dunia lain tak ambil padu lepas tu pergi serah kepada kerajaan pelampau Yahudi ni untuk nak catkan untuk nak perak-perak puak-puak apa dia plastik dengan secara pribadi dia dunia tak ambil kira tahmish kamilan lil qadiyah secara 100% orang panggil duduk buat jadi tak penting buat jadi apa tidak menjadi satu isu yang penting. Nah dalam warak hak dunia. Ha tu yang pertama. Nah, siapa ko serah pada hak ni tak apalah, serah pada Yahudi lah, serah pada Israel lah untuk nak catkan painan hak dia. Pak kita tak sedap hadap apa, surat berita tak. Tu dunia-dunia Islam tak ada bercara. Nah, jire-jire pun katuk berita, tak ada senyap berat dia panggil. Senyap berat. Sebelum berlaku 47 bang ni. Padahal ya Allah, tiap-tiap hari tu duduk berlaku hak sepanjang kita kata tu lah nah, kena bunuh, kena bedih, kena putus tiap-tiap hari kena masuk ke. Tapi tahmish saya pun nak cari bahasa Melayu pokok kita dalam live
dalam komen, cuba tolong komen nak belajar ada tahmish hingga apa hamish ni. Nah, di anak tiri kau kan di waktu tak hadur, waktu tak hadur. Nah, ha tu dia. Ha tu yang pertama. Yang kedua, tertubuhnya satu kerajaan pelampau dan paling bahaya sekali di Israel yang dipimpin oleh Netanyahu. Kita dah tahu dah. Nah, kata apa dia baru-baru ni kerajaan Netanyahu dan puak-puak dia ni, menteri-menteri dia ni semuanya terdiri daripada orang yang pelampau dalam bab agama. Hak dia duduk royak kata dunia Islam sutung-sutung. Dak, hak sungguhnya sutung terorisnya daripada Yahudi ni. Lagu mana sutung? Sutung ni dia gi duduk buat satu agama, satu pengajaran yang mari duduk nak musuh dengan orang Palestin, lepas tu dia gi berime dengan kitab dia hak palsu tu. Dia gi duduk royak kata kena bunuh habis demo ni. Dalam cerita-cerita dia, kitab Taurat dia tu banyak tu. Dia biasa mari seredah dah pada masa dulu, pada masa sebelum pada Nabi Muhammad lagi dia biasa mari seredah di Palestin tu. Lepas tu dia benar dah, dia boleh meretas dah berapa ketika, berapa tahun. Tapi tak lama puak-puak Kristian ni mari serai kelik. Dalam kitab dia Talmud dia kata lagu mana, kami berasa salah kerana sewaktu kami benar pada masa dulu, kami tak dok bunuh habis rakyat-rakyat hok puak-puak hok kalah. Dok berasa sesal sampai kah ini. Kerana apa? Tak leh nak bunuh habis, jadi habis bakar kepada rakyat kita nak kata. Terutama orang Arab, puak-puak Kristian dan lain pada Kristian tu, orang Arab sebelum pada Nabi ni, sebelum pada Islam. Orang Palestin duduk beribu-ibu tahun dah kalau dia nak kata Palestin tu hok bumi mana, orang Arab daripada asal lagi dah. Nah, terjadi orang Arab walaupun tak masuk Islam. Islam masuk pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi hak tu pelampau tu. Hak tu pelampau dia mai duduk buat ideologi kepercayaan, duduk tengok kata orang bukan Yahudi ni gok-gok lembu kambing. Siapa lainnya duduk bimel lagu tu. Dia duduk mai duduk royak kata Gazah ni dia nak buat jadi teacher road tempat parking kereta. Panjang 40 kilo, luas 10 kilo tu dia nak buat tempat parking kereta dia. Tempat cok kereta dia. Dia tubik waktu tubik tu. Menteri-menteri dia tubik. Sebab tubik lagu tu. Kita kena bunuh. Habis. Bila lagi kita nak tengok patah je kata. Siapa bila kita tak boleh nak tengok pantai. Sekarang Gazah ni patah ke? Nah, patah habis 40 kilo tu. Pas dia duduk di belakang tu. Jadi tak boleh nak tengok patah. Di atas satu hari. Kita akan tengok patah dengan tidak ada bangun negapa pun. Maknanya jadi long. Jadi lapai habis. Boleh kita tengok lah patah. Benar-benar lagu ni bukan dia tulis dalam surat khabar, bukan dia duduk percaya baca gitu ajar-ajar dalam sekolah-sekolah saja, tetapi ini merupakan satu kepercayaan akidah yang berakar ummi daripada kepercayaan dia daripada dulu lagi. Itu yang kedua dah. Jadi dia panggil puak-puak ni sebagai hukumah khatirah mutatarrifah diniyan wa qaumiyan. Pelampau dia ni di sudut agama dan di sudut perkauman. Agama masalah cahaya dengan Allah dan perkawaman pun dia buat sendiri sama-sama dia. Dia hidup basuh otak, basuh budak-budak apa semua hidup ngaji daripada tadika, daripada anuban, daripada pratum. Semua tu dia ada ajar lagu tu belakang. Dia ayat kata nung orang jahat, orang mengaruk. Kita duduk dengar ni, hak kita duduk kecek ni, kita duduk kata dia mengaruk tak ada. Lah ni lah. Tapi hak dia duduk mengajar supalah juga. Dia duduk kata puak Gazah mengaruk. Ni kemarin baru menteri dalam menteri apa dia tentera dia rakyat kata dia buat isytihar rakyat kata selama ni tidak ada satu pasukan tentera yang paling berakhlak mulia lebih daripada tentera Israel. Dia buat tu kemarin. Mai mi kong tap nai ti mi kuna tam ceria tam dai mak tau kong tap kong Israel. Nyot kamu kecek lagu tu. Boleh isytihar buat tu dalam berita-berita. Nyot kamu rakyat. Orang jahat setara mana pula sepak kita tak gamuk nak ayat dia tu boleh. Dia tahu kata dia jahat. Tapi dia nak buat jahat. Tak dakwah. Tapi di Israel tak. Dia jahat, dia mengaruk, dia jadi kepala bengih. Tapi dia dakwah diri dia tu orang molek. La hawla wa la quwwata illa billah. Ini tu dia panggil. Ada yang pertamanya orang tak padu kepada Palestin. Yang keduanya tertubuhnya satu kerajaan yang pelampau. Yang bertujuannya untuk nak menghapuskan apa dia permusuhan, pertahanan
Orang nak mikir, orang nak belawai dengan nak mempertahankan Masjid Al-Aqsa, dia nak apa tu? Dia nak mengyahudikan Diffah Gharbiyah, dia nak mengyahudikan West Bank, dia nak meneruskan kepung kepada Gaza, dan dia nak meluluskan perancangan-perancangan untuk nak berhijrah, menghijrahkan, menghalau rakyat-rakyat kita. Mana nak halau rakyat-rakyat hadduk di Diffah, hadduk di West Bank, pergi kepada Ordon, nak halau rakyat hadduk di Gaza, nak pergi kepada Mesir. Hak ni perancangan dia, patu bila ni nak buat? Kerajaan Allah ni nak buat. Jadi dua. Nah, dan dia telah pun melakukan sungguh-sungguh ti. Dia buat mustautanat, dia buat perumahan-perumahan, dia buat nikum-nikum berat puluh-puluh ribu nikum. Nah, orang pun berjuta-juta, dia panggil orang luar, Yahudi mana daripada luar negeri, dia mai duduk di tepi Gaza. Nah, banyak puluh-puluh ribu dia duduk situ. Mustautanat. Lepas tu dia anggap diri dia tu apa? Puyu asai. Nah. Kalau dalam istilah Syiah, dia terjemah dengan puyu asai. Kalau istilah Arab, mustautinin. Dalam jazirah sendiri pun, guna kelimah mustautinin. Kalau guna kelimah lain, dia Syiah lalu dah. Dia tak boleh. Dia tak boleh. Mung dia soalan dia pakat dengan jazirah. Jazirah tak ada lah. Kena jauh lah. Jadi siapakah kita ni biasa diri kata, jadi mustautinin, jadi puyu asai. Sebenarnya dia kena kata pubuk ruk, orang mari duduk, mari duduk penyambung, bukan puyu asai. Sebab apa? Demo mari luar lagi, mari negeri lain, suku sakat, mari duduk pakai pasport, pakai pasport Israel, boleh ke rakyat Israel, Yahudi, tapi mari negeri luar, mari daripada Poland, mari daripada Czech, mari daripada negeri-negeri mana hak di tawan, apa dia, di Europe, di Europe tengah, apa semua tu, mari duduk di bumi, bumi Palestin. Rakyat Yahudi tak ada banyak dalam Yahudi tu. Hak mana banyak dia upah orang luar saja mari. Lepas tu mari wi ke rakyat teh mari wi bak pacacun wi prakan hai kam sanja kata dia nak jaga wi senjata wi gapo segala kelengkapan untuk nak jaga diri sendiri. Tiba-tiba dia panggil mustautinin, dia panggil puyu asai naudzubillah minzal. Dan akhirnya dia nak peracu Masjidil Aqsa. Kalau tak boleh peracu pun dia nak meretas Al Masjidil Aqsa. Wi boleh. Nak meretas lagu mana? Meretas duk dia. Esok lari orang Islam tak boleh. Lusa biar orang Yahudi masuk, minggu ni biar orang Yahudi masuk, bulan pe orang Islam masuk. Ajalah betul dia duduk, dia nak buat lah betul aturan peraturan hak dalam Masjid Al-Aqsa tu dia nak atur, dia nak atur siapa boleh masuk, siapa tak boleh masuk, dia nak duduk situ dah. Ataupun peracur tu hadumul masuk. Semua perancangan-perancangan ini sedang-sedang berjalan melalui kerajaan pelampau ini. Ini yang kedua dalam masa bila? Belum pada 47. Sebab tu kita kena beritahu. Nah, yang ketiga kita nak suksin dulu dan insyaAllah yang ketiga ialah kompromi ini ataupun dibalik dengan normalisasi normal normal kuam sampan anpen pokati hubungi secara damai dengan Israel. Dia nak buat waktu dunia Islam pakat hunga lari dah nak jabat salah dengan Israel. Nah, dia panggil nak kumpul, nak we masuk negeri Yahudi hak dia duduk rapah pada masa dulu, tetapi menjadi sebuah negeri jiran yang baik, yang biasa, yang tidak ada kih gapo nak marah dengan kita dulu, tak ada sejarah, tapi kita jadi baik mula pada sekarang. Dia nak baik dengan siapa? Negeri-negeri Arab semua, bukan negeri Arab hak jiran tu. Hak jiran dia baik habis dah, bukan baik budak dia sendiri dah. Nah, di Mesir, di Syria, di Jordan, nah, di Lebanon, pak negeri ni hak duduk bepek dengan dia, jadi budak dia belaka dah. Lepas tu dia nak pergi baik negeri-negeri Arab hak lain lagi. Lain lagi pun tak apa dah. Nah, negeri lain 2-3 negeri. Nah, dia tak sebutlah negeri mana Ismail Hani lah. Tapi 2-3 negeri dah orang Islam mari duduk berdamai dengan Israel. Lepas tu dia kata tak lama lagi akan dibuat perjanjian damai oleh negeri hak nombor satu dari negeri Islam. Tapi dia tak ayat negeri mana. Ada jalan hak tu dah. Saya dah ayat dah. Bulan satu bulan ni, bulan Mukarram ni ada pen negeri hak nombor satu bagi kepimpinan jadi lambang kepada umat Islam. Dia ni janji nak bermeja bulat dengan Israel untuk nak berdamai dan nak tukar gapo dia panggil, nak tukar kedutaan masing-masing. Nak ada kedutaan. Nah, balik negeri Islam pun nak kita duta di Israel, balik Israel pun nak hantar duta mari di negeri Islam. Nah, hak tu berlaku gapo tiga kali ni berlaku sebelum daripada tepat 7 Oktober ni. Dan insyaAllah kita berhenti sekadar tu dulu. Kita berehat 5 minit. Nah, untuk kita nak teruskan
sesi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.